Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk video kali ni aku bersama rakan-rakan dari Silver Seed Kayak Fishing Minority dan juga ada juga rakan kayak daripada Shah Alam. Kami akan berkayak fishing di Tanjung Hantu. Jadi untuk video kali ni aku berkayak fishing sahaja. Aku tak camping disebabkan rakan aku Syam Frugal Outdoor mengalami kemalangan jalan raya 2 minggu lepas. Jadi agak sedih lah kan, rakan yang dah 4 tahun aku berkayak fishing dengan dia, kayak fishing and camping, tapi kali ni tak dapat turun disebabkan kemalangannya agak teruk. Kaki peha kiri dia patah. Jadi memang ambil masalah untuk pulih, paling kurang 6 bulan. Jadi agak-agak aku dalam setahun baru boleh dia turun. Jadi nak macam mana, tak takdir, kita kena reda. Jadi aku pun tak menjanjikan untuk berkayak and camping ni. Kayak fishing insyaAllah boleh. Kayak camping ni mungkin sukar sikit sebab yang banyak berkemping aku Syam Frugal Outdoor. Walau bagaimanapun aku harap rakan-rakan terus support Syam Frugal Outdoor dan juga YouTube aku. Okay, kita terus ke spot memancing. Okay, strike, strike. Anak jenahak guys, alhamdulillah. Guys, anak jenahak. Okay. Oh, anak kerapu guys, alhamdulillah. Yalah, anak kerapu guys. Kena koin kedua guys. Anak kerapu. Okey. Strike. Okay guys, strike. Aku pun tak tahu macam mana boleh naik. Sangkut sikit lah. Macam mana guys? Ha, sikit sangkut dia. Ha, bibir je. Patut naik angkat tak terasa. Jenahak. Alhamdulillah guys, jenahak guys. Okay guys, jenahak guys. Yang tadi tu kebetulan bateri habis, tapi dapat ambil gambar jugalah. Ni jenahak aku dapat tadi. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, anak kerapu guys. Alhamdulillah. Strike ya, strike. Aduh.
Ikan duri guys. Ah, ikan duri guys. Okay, bye balik. Bye bye. Okay guys, jam menunjukkan pukul 1:13 minit tengah hari. Jadi aku nak mendarat dulu di pantai Pasir Pandak. Okay, jadi untuk solat dan makan. Selepas tu baru aku akan terus balik memancing. Okay, cuaca hari ni alhamdulillah cantik. Redup-redup sahaja. Alun pun okey, angin pun okey. Jadi alhamdulillah ada hasil. Tapi saiz anak ikan lah. Semua saiz anak ikan dalam 4-5 ekor. Okey, jadi kita mendarat dulu. Okey guys, aku telah selamat mendarat di pantai Pasir Pandak. Okey, aku dah siap solat dan makan. Jadi jom kita tengok kawasan campsite. Okey, macam inilah pasang pantai. Banyak sampah. Tapi hari ni aku tak camping kat sini. Sebabkan balik hari. Hari ni. Jadi jom kita tengok. Nampaknya ada juga orang camping kat sini. Jenis yang menebing. Okey. Jadi diorang ada ni lah. Pasang kayu. Kayu ni rasanya diorang pakai. Rasanya diorang pasang flash sheet kat atas kayu ni. Okey. Dan kawasan masih cantik lagi lah. Kawasan campsite banyak pokok lah. Okey. Okay guys, jam menunjukkan pukul 2:17 minit petang. Jadi aku dah selamat lancar dari pantai Pasir Pandak. Okay, jadi untuk sesi kedua ni kita tengok macam mana rezeki untuk petang ni. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 5:25 minit petang. Jadi untuk sesi petang ni aku tak dapat ikan. Cuma pagi tadi je lah ada ikan. Jadi disebabkan tadi air tak berapa nak cantik dan arus agak laju. Okay, jadi aku rasa setakat ni video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Okay, kita jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. 7-3. Cheerio. Bye-bye.